Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini kami akan share banyak tutorial tentang Photoshop, Corel, Game, dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Kalian juga bisa request tutorial di sini. Mari lanjut ke tutorial cara membuat mic komputer. Ini buat kepentingan pribadi ya, seperti saya sendiri buat keperluan membuat tutorial ini. Seperti yang Anda dengar ini, seperti ini adalah mic rangkaian sendiri. Berikut ini alat-alat yang perlu Anda siapkan. Ini rangkaiannya, yaitu Anda belanja dulu di toko elektronik. Kalau minta mungkin enggak dikasih beli. Ini yang pertama Anda siapkan, yaitu mic. Ini mic kondenser, mic kecil. Ini harganya berapa, murah sekali, saya lupa harganya. Terus yang kedua yaitu kapasitor 100 nano, kapasitor keramik yang ini. Semuanya Anda cukup satu saja, beli satu-satu. Terus kapasitor 4,7 mikro, 50 volt. Terus resistor 10K, ini resistor 10K yang satu saja. Terus diode 1 ampere tipe 1N4002 yang ini diode. Terus baterai 1,5 volt, baterai Anda membutuhkan baterai ini karena komponen ini menggunakan baterai. Terus jack, Anda bisa membeli jack satu juga, banyak di toko-toko elektronik menyediakan. Untuk merangkainya Anda bisa lihat skema saya yang ini. Ini adalah jalur min mic ketemu min jack. Ini min jack. Anda bongkar jacknya. Ini kabelnya, ini adalah mic min jack. Nah, terus berarti min jack ini ketemu dengan min kapasitor juga. Terus ini adalah plus mic. Plus mic ini ketemu ke plus kapasitor. Terus dengan kapasitor 2 ini ketemu min, ketemu plusnya. Ketemu juga ke resistor sampai ke diode. Di sini di min baterai ketemu juga ke min jack. Jack ini ada dua input, yaitu input L dan input R. Input R Anda gabungkan dengan input L. Ini seperti ini, digabungkan saja karena kita menggunakan satu mic. Rangkaiannya seperti ini. Ini kabel ini Anda bisa panjangkan yang terhubung ke mic biar Anda mudah menggunakannya. Lalu setelah Anda jadi rangkaiannya, Anda bungkus mic ini dengan kapas atau busa, dibentuk seperti mic, kayak mic-mic yang di masjid kecil tuh, mic kecil ya seperti ini, agar suara Anda lebih jernih, lebih nyaring lagi. Sangat mudah sekali merangkainya. Wah, sekitar habis berapa ini, enggak 5000 saja enggak habis untuk merangkai rangkaian seperti ini. Mungkin cukup sekian tutorialnya. Oh ya, Anda bisa dapatkan keterangan lebih lengkap di deskripsi video saya. Lihat di bawah. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.